video kali ini saya ingin memperlihatkan kondisi pemanas air tenaga surya sederhana setelah pemakaian selama 2 tahun. Terutama pada bagian pipa penyerap panas matahari atau disebut juga pipa kolektor panas matahari. Karena kolektor panas matahari ini terbuat dari bahan pipa PVC. Sehingga banyak yang menanyakan apakah bisa awet menggunakan pipa jenis ini sebagai media penyerap panas matahari. Pertanyaan ini wajar karena pipa PVC ini dijemur di atas atap dan terpapar sinar matahari sepanjang tahun. Di video ini bisa kita lihat bahwa pipa PVC yang digunakan sebagai kolektor panas surya kondisinya masih baik dan masih berfungsi secara normal. Dan selama penggunaan 2 tahun ini belum pernah rusak ataupun bocor, alias belum pernah mengalami perbaikan sama sekali. Hanya saja terlihat cat hitam yang melekat di pipa mulai sedikit mengelupas, terlihat seperti goresan-goresan kecil merata di bodi pipa. Dan juga pipa PVC terlihat mulai agak melengkung, tidak beraturan. Bisa jadi ini akibat alas untuk pipa kolektor yang saya gunakan permukaannya tidak rata alias bergelombang. Maklum, karena saya menggunakan alas untuk pipa kolektor ini dari atap seng bekas yang sudah tidak terpakai. Ada beberapa perubahan dari pemanas air tenaga surya sederhana ini yang saya lakukan kurang lebih 1 tahun yang lalu, yaitu perubahan posisi di bagian tangki penampung air panas. Di mana dalam video saya 2 tahun yang lalu bisa dilihat termos penampung air panas diletakkan di bawah atau lebih rendah dari pipa kolektor dengan sebuah stopkan tembaga sebagai pengontrol dan untuk setelan buka tutup air. Untuk saat ini seperti yang terlihat dalam video, tangki penampung air panas saya letakkan di atas atau lebih tinggi dari pipa kolektor dan tanpa kran pengontrol. Perubahan ini saya buat agar cara kerja alat ini lebih simpel dan lebih mudah dalam penggunaan sehari-hari. Untuk penjelasan rinci dan cara kerja pemanas air tenaga surya sederhana yang telah saya perbarui, dapat kamu lihat di video saya yang lain di channel ini. Atau silahkan klik link yang tercantum di deskripsi di bawah video ini. Thank you.